Get there. Oke, kembali dengan servis amplifier lagi lur. Kali ini power amplifiernya 4 channel kelas H ini, topologi ground end. Jadi topologi ground end itu untuk PSU nya dari trafo masing-masing sendiri-sendiri. Jadi untuk satu channel itu sekunder sendiri dan seterusnya. Karena kenapa ground end itu CT nya menjadi output plus
Jadi nggak bisa sekunder, satu sekunder untuk menghandle 4 gate driver. Jadi 4 gate driver ini masing-masing supply dari sekundernya ialah sendiri-sendiri. Oke, ini yang rusak di channel A dan B. Setelah saya buka untuk fuse-nya, ini putus. Kemungkinan finalnya juga konslet dan MOSFET-nya konslet. Akan saya cek dengan multi digital seperti ini. Karena antara basis dan kolektornya tidak ada resistor, jadi basis itu langsung nyambung ke basis lainnya. Jadi kita gunakan yaitu pakai multi digital skala resistor atau hambatan. Dan ini saya mau cek finalnya, karena ini final menggunakan NGW 0281. Ini kalau mau ngecek probe merah bisa ditaruh di kolektor atau yang hitam. Kita ukur di emitornya. Kita ambil nilai yang terendah. Kalau nilainya yang terendah dipastikan transistor ini rusak, onslet. Ini aman, terus kedua. Ini yang kedua 0,0. Yang ketiga 0. Berarti yang ini kita ini mau saya lepas dulu. Oke, setelah saya lepas, saya ganti dengan multi analog untuk memastikan rusak atau enggaknya. Kita bolak-balik, ternyata akurat ya, dari multi digital ke analog. Jadi kalau mau cek final, basisnya tidak ada resistornya atau langsung nyambung ke lainnya, bisa cara seperti saya biar enggak kecopot semua. Soalnya kalau ini kecopot semua nanti kembalikannya lama. Jadi kita ambil cepatnya, cepat kerjaannya, cepat selesainya itu. Oke, saya lanjut ke transistor yang sebelahnya. Hadir lagi Bolo, ini sudah ada pergantian di transistor NGW nya. Jadi tadi saya cek rusak
ada 4 set NJW dan sebelahnya satu biji NJW 0281 nya satu biji, terus NJW 0302 nya 4 biji, dan untuk MOSFET nya masih aman. Di ini mau saya nyalakan, saya mau cek di titik-titik poin yang perlu kita cek, karena ini topologi ground end sangat berbeda dengan kelas yang bukan topologi ground end. Ini multi saya siapkan. Saya gantung sini ya, biar enak. Saya gantung dulu. Oh, sebelum saya gantung, mau saya review dulu di dalam isinya, isi dari power 4 channel ini, karena ini versi terbaru. Untuk trafo ini perkiraan ukurannya 6,5 atau sampai 7 kVA, ini sangat besar. Dan elko pakai RCX 12.100 volt. Jadi tiap satu driver ini dikasih elko 4 biji. Jadi ini jumlah satu PSU ada 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 elko ini dibagi 4 driver. Jadi ini masing-masing satu driver memakai 4 elko. Ukurannya sekitar 3 sentian ya, diameter elko ini. Jadi untuk power supply yang untuk drivernya ini sudah saya jelaskan dari awal. Jadi tiap driver sendiri-sendiri, karena output plusnya ambilnya dari CT trafo. Karena untuk kolektor, karena untuk kolektornya ini dapat ground extra, terus emitternya dapat tegangan yang sini, yang bus, terus basis sini TR drivernya ini. Jadi yang output plusnya itu di CT nya sini, CT nya trafo. Di CT masuk ke lilitan ini, lilitan terus keluar di relay. Jadi ini CT trafo, jadi output plus. Oke, mau saya cek dulu titik poinnya. Ya Allah. Kok kan
bagus. Nanti bagus. Kabel apa? Dan listrik gini. Sambil ya, saya kering ngepet. Oh. Dan teman. Ayo. Mau saya on kan dulu. Oke, power sudah, keadaan hidup. Cek diffuse-nya dulu. Ini tegangan low voltase. Sini 80. Jadi stepernya masih keadaan oke, tidak langsung full. Di setelah itu mau saya cek di sini equalnya. Equalnya berapa? 162. Wow, gede banget. Sama 162. Ini PLN sekarang 210. 210 itu toleransi 9 volt. Jadi ini kalau pakai genset bisa sampai 170 lebih WDC. Ngeri. Jadi untuk cek atau tes biasnya di kaki basis emitor. Ini terbaca 300 lebih, jadi ini cukup ya, karena power ini rusak. Tadi di PSU-nya saya bongkar ada seperti jalur ninggol baut di sini, di etching sini bawah sana, karena jalur terlalu mepet dengan etching. Jadi jalur atas sama bawah ketemu, akhirnya konslet terus kena finalnya itu. Di bias sebelahnya segini cukup, ukurannya 300 lebih. Dan lihat di sini drivernya, ini 563 milivolt, 0,563. Dan sebelahnya sama ya. Jadi ini sudah normal. Terus atasnya saya cek. Karena untuk yang atas tidak ada yang rusak. Mau saya samakan 500 lebih, 0,566. Jadi kalau bingung bisa dicontoh yang normal, driver yang normal. Di yang atas channel CD-nya normal, ini yang rusak channel di A dan B, protect. Oke, dan selanjutnya akan saya cek di outputnya loh, outputnya berapa VAC. Outputnya keluar tanpa beban 114, mulusnya di 100 segini, 110.
lip, lipnya redup. Dan saya akan cek stepernya. Stepper ground end itu seperti ini, topologi ground end. Ini bagian plus, output stepper plus. Ini output stepper min. Jadi naruhnya probenya di sini, di push use. Dan akan saya bebani di 4 ohm. Ini ya, saya sambung dulu dummy load di sini binding. Ini channel A. Mudah-mudahan tidak meledak. Mengerikan, kotak-kotak dikitnya. Jadi outputnya 92 volt AC RMS. Jadi ini kalau mungkin nanti pakai genset, tegangannya stabil bisa sampai 100 VAC 4 ohm. Jadi sangat mengerikan. 4 channel bisa keluar 100 VAC. Tapi jangan salah, kalau 4 channel ini kalau terpakai semua mungkin nggak sampai 100 volt. Bisa sampai atau mungkin 80 atau 70. Sekitar itu, kemungkinan itu. 4 channel seperti ini. Mau saya cek dengan tang ampernya, batunya yang tak habis baterainya. Oke lor, sekian dulu video kali ini. Service topologi ground end, dan terima kasih sudah menonton, dan terima kasih, salam sukses semuanya.